Disebutkan sama Audi di awal bahwa komunikasi itu menjadi kunci, apalagi ketika ada challenge long distance marriage. Dan ini juga saya yakin yang menjadi apa ya, yang menjadi fondasi hubungan pernikahan kalian yang sudah 10 tahun ya, Teh. Iya, karena Juni ini 10 tahun. Alhamdulillah. Dan itu Jadi memang jauh dari yang namanya gosip miring apa segala macam, padahal ada Amin. long distance marriage ya. Itu tadi kuncinya Amin. komunikasi. Tapi Audi sama Iko romantisan mana sih sebenarnya? Lebih ke aku sih. Iko tuh yang cuek-cuek tapi cihuy gitu ya gimana ya? Asik, cuek-cuek cihuy. Quotes of the day ya, sahabat Medcom ya, cuek-cuek cihuy. Nah, kalau romantisnya Audi tuh kayak apa sih? Tiba-tiba dinyanyiin gitu, Serenade by the song. Kayak misalkan kemarin dia pulang, kan dia pulang tuh dapat karantinanya sebel banget. Harusnya tuh cuma 7 hari, jadi tiba-tiba jadi 10 Jadi hari. 10 hari. Dia kesel banget, udah bete banget, pengen pulang gitu. Jadi aku mikirnya kayaknya kalau ngumpul di rumah sama keluarga kayaknya udah biasa ya. Jadi aku booking suatu tempat gitu yang kita benda-benda cuma keluarga doang sama temen dekat. Jadi aku dari hotel, aku giring, aku ceritanya cuma mau ngajak makan dia doang. Ternyata di restoran itu ada seluruh keluarga gitu yang nyambut dia gitu. Jadi biar dia nggak bete, ya Iya, kan? iya, 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 iya. Ya salah satunya kayak begitulah gitu. Atau misalkan masakin apa yang dia lagi pengen gitu. Kayak begitu aja sih. Ya nggak ini banget lah. Tapi apa namanya itu something special dan apa bentuk kasih sayang lagi ya, love language-nya dipahami dengan tadi dibikin sebuah kejutan sama Iya. keluarga gitu. Atau kita sambil balas-balas komen-komen lucu di Instagram. Iya, Jadi iya, iya, iya. yang followers kita juga ngelihat, "Ih, lucu banget sih ini berdua jadi bercandaan gitu." Jadi itu jadi apa ya? Kayak bumbu-bumbu pernikahan aja gitu. Wah, Bikin seru-seruan. Tapi tuh. nggak perlu nggak sampai lebay, nggak perlu sampai lebay. Tidak abai tapi tidak lebay katanya gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.